Kecap Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Halo, apa kabarnya kalian semua, para fans Saijuk dimanapun kalian berada? Senang sekali Mimin dapat berjumpa kembali bersama kalian dan akan memberikan sedikit informasi yang mana di sini Rangga Ajok merasa sedih dan bahagia karena mendengar dukungan-dukungan dari para fans Saijuk tentang hubungannya dengan si cantik Kofar Kekan. Dan sebetulnya kalian semua semakin penasaran kan? Sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara. Oke, sebagai jubilator kali ini gambar terbaru yang menerbitkan dari Rangga Ajok mengungkap kali ini karena dia sangat tersentuh sekali melihat dukungan-dukungan dari para fans Ajok tentang hubungan bersama. Ucapkan terima kasih banyak buat para fans Saijuk yang mana selama ini masih terus mendukung dirinya dan juga karya-karyanya. Di sini Mimin akan coba bacakan ya salah satu Saijukers ya, yang mana di sini Saijuker ini mengatakan kesannya terhadap kita semua yang sebagai para fans Saijuk. Di sini ada Saijuker semangat nih suaranya, masih ada yang bertahankah atau sudah menepi? Tunjukkan kalau Hijokers kuat dan banting. Sudah 3 tahun kita bertahan, masa mau nyerah? Yuk semangat, kawal terus dengan doa, kawal sampai halal. Dan ada juga nih, aku Hijokers berjiwa besar untuk karya-karya personal Ajok dan Aiko. Mendoakan mereka kembali sepaket, mendoakan mereka berjodoh dunia akhirat. Menyayangi mereka dengan tulus. Ada juga nih ya, yang mirim Saijuker semalam. Disini ada pengaduan rahasia ya. Komen lu di mana-mana, mana cilok mulu ya. Gak bosan lu mau cilok mulu. Lu punya masalah apa sama Saijuk? Oh iya, pasti kalah gantengnya. Dan di sini ada CKA231 Satria ASW1212 bukannya yang suka cinlok itu TU Samudra Cinta yang cewek ya, sama Miska cinlok, sama Ajok juga cinlok, ntar di RBR cinlok lagi ya enggak.